Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, sebelum beranjak ke tutorial, alangkah lebih baiknya kalian klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya memindahkan saldo dari ShopeePay ke GoPay menggunakan aplikasi hotelmurah.com. Oke, sebelum menggunakan aplikasi hotelmurah.com, kalian terlebih dahulu harus mendaftar di aplikasi hotelmurah.com. Kalau kalian tidak mendaftar di aplikasi hotelmurah.com ini, maka transaksi akan gagal. Jadi untuk transaksi ini kalian wajib untuk mendaftar di aplikasi hotelmurah.com. Untuk mendownload aplikasi hotelmurah.com, kalian bisa download melalui link di deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi hotelmurah.com. Nah, ini saya sudah terdaftar nih. Jadi akun saya sudah terdaftar dan saya sudah login ya. Bagi kalian yang sudah terdaftar harus wajib untuk login ya. Oke, seperti itu. Nah, gimana cara memindahkan saldo dari ShopeePay ke GoPay ini ya? Nah, caranya mudah. Kalian pilih saldo yang mau diisi, yaitu GoPay ya. Jadi klik GoPay. Nah, masukkan nomor GoPay kalian ya. Lalu pilih berapa nominal yang kalian akan isi. Misalkan saya contohkan di sini saya akan pilih 10.000. Oke, sebelum kita transaksi, kita cek dulu saldo di GoPay saya. Nah, di sini ada saldo 19.844. Akan saya tambah 10.000 jadi 20.844. Dan kita cek di saldo ShopeePay saya ada 106.890 ya. Oke, cekidot langsung ke aplikasi hotelmurah.com. Nah, setelah pilih GoPay 10.000, kalian langsung lanjutkan ya. Nah, setelah itu kalian bayar menggunakan ShopeePay. Nah, yang paling bawah. Lalu lanjutkan pembayaran. Nah, setelah itu lanjut. Dan setelah itu bayar dengan ShopeePay. Pilih Shopee. Nah, setelah itu lanjutkan ya. Nah, potong tukarkan koin Shopee kalian. Kalau ada voucher silakan, kalau nggak ada oke aja, langsung bayar sekarang. Nah, kalian harus autentifikasi sidik jari kalian. Setelah itu langsung bayar dan berhasil ya. Oke, setelah itu selesai dan kita cek ya di ShopeePay. Dan saldo sekarang berubah menjadi 99.060 ya, berkurang ya. Oke, di sini tertulis sukses ya, berarti sudah berhasil dan saldo sudah bertambah. Oke, itu aja tutorial dari saya cara memindahkan saldo dari ShopeePay ke GoPay. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.